tanpa harus datang ke supermarket ya. Si itu pakai hak di rumah. biar cute lah. Oh, bersihin ini dulu. Apa? Kelas-kelas. Kita cuci dulu. Karena nanti si Rian datang jam 1. Si Rian mau bikin pintu di situ. Jadi pintu itu nanti aku tutup, guys. Jadi nanti kalau misalnya aku Airbnb, ini setengah doang yang aku Airbnb-in ya. Jadi aku masih tetap dapat privacy, dia dapat privacy juga. Jadi aku kayaknya makan nanti beli kulkas satu dikit di sana sama microwave juga. Jadi enggak mengganggu gitu loh. Apa kalau misalnya ada tamu mau datang ke rumah aku gitu loh. Review berondong, memang udah review berondong sayang. Beli tisu. Tisu bacoyoy. Beli apa? Carol corn. Ini salah satu apa kesukaan aku kalau snack ya. Emang beli gulanya 2 kebanyakan. Kemarin enggak ada gula, sekarang baru sekali beli 2. Is it buy one get one free or something? I don't need to sugar, but it's okay. Buat Airbnb karena nanti aku sediain kopi soalnya. Pembersih apa? Pembersih ruangan. Nggak usah nonton sayang kalau sepi. Ikat rambutnya dong Ce. Aduh. Oh ini nih guys. Jadi ini apa yang ini yang kalian harus beli. Karena ini lihat tuh masih ada serat-seratnya gitu loh. Ya. Ini namanya brab yang kemarin salah. Ya. Cuka apel ya betul. Ini aku beli apa jagung. Jagungnya 2. Terus beli apa pasta sauce tadi kayaknya aku mau bikin spaghetti deh. Hai, aku beli steak juga. Pengen beresin. Aku baru bangun banget. Aku baru bangun banget guys. Lagi baru buka mata. Aku tahu ada si apa Amazon. Hari ini banyak banget yang datang. Kasurnya udah datang. Ranjangnya yang belum datang. Chicken nugget. Wow. Brussels onion and pepper. Ya. Apa ini paprika sama onion. Pengen jadi botil luar negeri. Botil dalam negeri bisa say. Beli ayam. Nanti aku mau masak apa gulai atau apa aku dulu. Beli steak. Aku beli steaknya 2, satu buat aku, satu buat si Rian ya. Grass fed New York steak. Oke. Okay. Onion. Nanti yang suka apelnya aku itu ya. Apa? Buka aja hair extensionnya, janganlah sayang. Orang mau dipasang lagi mau. Aku beli apa? Daun bawang. Beli wortel. Beli timun, beli Brussels sprout apa lagi nama itunya. Beli telur ya, coba telurnya pecah nggak? Telurnya nggak ada yang pecah, aman. Ada satu lagi guys. Sekali aku belanja itu hampir 2 jutaan ya. Jam berapa datang si Ryan? Jam 1 cuman.
beli kentang. Kentang mau taruh di luar aja lah. Aku kayaknya bikin mashed potato nanti. Sama ini apa? Baby wipes. Baby wipes itu apa sih bahasa Indonesianya? Tisu basah. Ribet deh ngomong tisu basah aja. Buat apa? Buat coyuy. Ya, tisu basah buat coyuy. Tahu enggak buat coyuy? Oh, si cuka apelnya kita bawa. Makan popcorn ya, guys. Kita makan popcorn lagi pengen makan popcorn. Gemukan. Enggak, aku enggak gemukan, sayang. Aku lagi kurusan malah. Mungkin filternya ya. Nanti aku pakai bikini ya. Lagi kurus. Tentil ke mana-mana. Bahasa planet aja, Em. Aku panasin dulu ini. Oh, ini cuma satu, apa, yang kecil gitu loh, guys. This side is up. When is up, 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 when is up. Kayaknya cantik banget. When is up, when is up, when is up, when is up, when is down, when is down. Ya, jadi aku beli selimut, ini spray sama apa? Selimutnya aku pakai kompak dingin. Ini air putih. Terus mattress, ya ada apa hangers. Jadi nanti dua kamar aku furnusin. Jadi kalau ada yang sewa langsung tinggal bawa koper aja gitu loh. Nanti ranjangnya ngadep sini ya. Nantilah si Rian juga itu kok bantuin gue. Ya nanti gue beres. Oke. Mau bilangnya kakinya kayak bihun. Nah, bening. When is up. Kita nyalain dulu si robot ya. Suruh kerja lah ini. Unyu-unyu. When is up, when is down. When is up. Ding dong ya, Pak. Baru gua nyalain sih si heater. Tadi pas tidur mati dia. Enggak otomatis. Aduh. Ya udah nyisir. Kalian ribet-ribet nyisir, kita sisir dulu dah ya. When is up? Kak itu Carl. Si Kak Carl enggak bisa dibalas gitu. Carl siapa? Kalau disekat dapurnya nyewa enggak ada yang dapur sendiri. Mereka aku yang nggak ada dapurnya lah, tapi kan mereka menyewanya
kalau per bulan ya nggak apa-apa aku ikut, kalau misalnya per harian gitu aku kasih mereka privacy. Tuh nggak tiap hari juga aku nggak pakai, perlu harus pakai dapur kan. Gua bisa apa ya, bisa ada chemistry-nya dikit gitu loh. Nah, aku kasih lihat tutorial bikin air cuka ya. Masukin air. Masukin air nih. Ya, 1 gelas. Air cukanya dikocok dulu. Merek yang ada unpasteurized sama motherly ya. Belum dibuka lagi. Ryan itu tukang atau berondong sih, Shay? Seumuran sama aku sih, Rian. Dia itu apa? Ngajak nge-date, cuma aku marah karena kemarin dia waktu pertama kali ngajak nge-date itu dia apa? Nge-ghosting aku. Walaupun alasannya adiknya segala macam, terus gue bilang, "Yaudah, kalau lu enggak mau ketemu sama gue enggak usah," gue bilang gitu kan. Begitu, Shay. Gue bilang, "No, I really let me make it up to you." Gue bilang, "Yaudah, transfer duit," gue bilang gitu, buat apa? Itu hotel. Ditransfer duit dia. Dia kasih ke gue tuh 15 juta lebih deh, kalau si Rian ini deh. Di LA kita di Santa Ana kita ketemu. Di si, aku sama dia itu udah 4 kali kalau enggak salah deh. Kok kebuka? Kocok-kocok kebuka. Nah, segitu doang, guys. Kira-kira aja, enggak harus gimana-mana. Sesloki dua sloki, tapi kan males gitu pakai sloki. Jadi langsung aja. Oke. Bisa pakai perut kosong. Kalau aku sih enggak ada mah ya, jadi bisa pakai perut kosong ya. Cheers. Cuman dikit aja, jangan skrututut gitu. Si Rian yang mau beliin sofa, ya benar. Itu IT bukan Ciko yang pernah cocok pijitin, bukan. IT siapa lagi, gue lupa. Gue cuma udah lupa, guys. Gak? Oh, bukan keropos. Ya, keropos juga sih, karena too much acidity ya. Benar. Pakai sedotan ya, harus pakai sedotan. Lupa tuh, kalian ingetin. Ya benar, biar nggak rusak gigi kita. Khasiatnya apa? Setahu aku nih, coba ya, lihat ada nggak di sini. Sebenarnya ini buat masak sih. Ini dia bilang ya, nih. Dia bilang, made from organically apple, contain mother home organic acid and enzyme. Jadi kayak probiotik gitu loh. Taken 2-3 kali sehari. 1-2 tablespoon plus 8 ounce of filter or sparkling water. Ya. Suggestion, ACV, apple cider vinegar. Buat favorite smoothie, buat minuman juga boleh. Jadi kalau kalian gak suka rasanya langsung, bisa dicampur sama jus ya, atau sama apapun yang kalian itu. Mix into homemade salad dressing sama sauce juga bisa. Jadi bisanya kalian bikin salad dressing apa, pengen yang asem-asem, pakai ini juga bisa. Ya, jadi gak harus diminum gini juga gak bisa, tapi lebih manjur air. Di Indonesia ada yang jual gak? Ada, kayaknya ada. Sama madu bisa. Ini khasiatnya buat aku ini aku pakai berang nggak ya? Gimana nggak barbar ya, guys? Takut kena banget. Pakai rok dulu ya gue ya. Ntar gue pakai rok dulu. Nggak terlalu barbar banget gitu loh. Mana gue nggak ada rok? Tidak ada rok aku. Ada nih. Nih, screenshot. Aduh.
No. Happy birthday, it's me, Deep. Udah potong belum, Kak? Belum. Masih. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Nona minta dansa. Dan di sana berapa dolar? 8 dolar. Kak bahas, gak mau bahas dia. Gak mau aku bahas dia. Ngapain bahas dia? Hidup aku udah happy. Kak udah nonton, udah nonton. Makanya aku bilang, ya udah ban lah. Dia sesuci, ban lah. Orang netizen bisa menilai sendiri. Gua gak mau terlalu diituin, nanti podcastnya viral. Kalau gua bahas kan viral, guys. Jangan. Dan aja. Dia yang nonton dikit aja. Nanti live bareng sama Rian. Kita pacaran sama Rian aja apa ya? Kan Rian dulunya. Sekarang juga mungkin ya, tau lah. Kalau rambut extension gitu rada susah. Ini jatuh. Si bot ketek jatuh taruh di sini. Bisa jatuh begitu si ketek. Udah harus beli lagi nih. Tempat ketek. Dyson harga di US sama enggak kayak di Indonesia? I don't know di Indonesia berapa. Di sini aku beli 6,5 sama pajak 700. 12 jutaan juga berarti. Yoko pernah ke Kanada enggak? Sering ke Vancouver. Itu rumah jadi disekat apa mau jadi Airbnb? Disekat juga di Airbnb juga. Di Shopee cuka apelnya 113.000 tuh. Hampir sih sama lah harganya di sini. Iya, ini 600 dolar kalau enggak salah. Aku beli tahun lalu, bukan tahun ini ya. Tahun 2022 Desember, my Christmas gift to myself. Dulu duitnya masih banyak sebelum beli rumah. Sekarang udah beli rumah, duitnya masuk ke sini kan. Lebih enak Vancouver atau LA? Enak Vancouver sih. Apa banyak orang Cinanya. Banyak orang Hong Kong. Cakep-cakep. Aku beli berak 177. Oh, enggak apa-apa lah. Pacarnya sama Rian udah cakep, pekerja keras lagi. Tapi duitnya pas-pas ya, enggak duit pas-pasan juga sih, dia ngasih ke aku juga duit ya. Masih kerja di airline enggak? Hebat kau udah bisa beli rumah di rumah negeri. Lah, kemarin sebelumnya juga aku udah beli rumah. Spill Sirian. Udah pernah aku spill Sirian. Udah gak kerja lagi gak? Aku lagi ngurusin Airbnb. Rian kalau serius sama Cece cocok deh. Orangnya baik sih, cuman aku gak biasa ngedate sama bule gitu loh guys. Dan dia itu sopan banget. Dia bilang, "Hey Kerry, how are you? I'm good." Jadi bahasanya itu bukan kayak yang bahasa apa pacaran gitu, kayak yang "How is your day? It's good. How is your day?" Udah. Jadi intonasinya tuh kayak yang apa ya, lebih ke sopan gitu. Thank you so much for dia bilang, "Thank you. This meal was so great." Oh, you're welcome. Bahasanya baku, iya, baku banget. Mungkin dia grogi kali ya. Enggak apa-apa Kak, sopan daripada suara rambut. Iya sih, Bang. I think this is the best for the door. I don't think you should have a French door. You should have just regular door. It's safety for you, dia bilang gitu. Okay, whatever best you think, whatever you think is the best, gue bilang.
Jam berapa? Jam 9 malam. 9 pagi. Saya habis berapa biaya boobs? Tanya Moren deh, gue lupa. Pokoknya 40 ribu baht. Belum sama hotel, sama pesawat, sama makan segala macam ya. Hitung-hitung 40 juta juga cukup sih. Bilang aku tadi bandara sayang. Cek kok gak gendut-gendut padahal makan banyak. Gak juga sih. Kalian cuma lihat aku pas story makan aja. Jadi di pikiran kalian, aku makan mulu. Aku sehari makan tuh paling 2 atau 3 kali gitu lah guys. Gak kayak yang gimana-gimana. Dan porsinya ya biasa aja. Kerja Grab aja ntar aku nge-Grab. Ryan romantis gak? Kemarin sih beliin gua champagne. Ngasih duit juga. Beliin aku apa ya? Air putih. I like uncut ya. Gua makan 2 hari sekali doang, masih aja gendut. Banyakin minum. Jadi sebelum makan tuh minum dulu, ingat. Aku tipsnya ya, sebelum kalian mau makan apa, kan pasti kalian lapar, kan kayaknya bangun tidur lapar. Minum dulu ini segelas, pasti kembung. Saya jadi pindah ke Cina enggak? Gaji Cina malah kalah sama US tau, Cek. Emang aku mau kerja. Emang aku mau kerja di Cina enggak, kan? Kalau kasih duit itu artinya romantis buat para wanita. Iya, maksud gue. Yang ngasih kulit aku hampir 20 juta lebih. Nyicil sih 300, 200, 300 gitu. Itu preference ya. Preference. Kan buat kalian kan kebanyakan kalian muslim kan. So. Udah enggak kerja di bandara. Sebutin Pak, pernah tinggal di kota mana aja pas di Amerika? Aku tinggal di Amerika itu dari umur 16. Di Boulder, di Denver, di Aurora. Itu di Colorado. Terus aku pindah ke San Francisco. Aku pindah ke LA. Aku pindah ke Seattle. Aku pindah ke Dallas. Aku pindah ke New Jersey City. Kayaknya udah deh, gede banget.